kita baru bisa merasakan nikmatnya, tidak merasakan tidak nyeri badan itu ketika kita merasakan nyeri di badan. Misalnya orang datang dengan sakit di lutut, ya pasien, dok, lutut saya ini sakit sekali, ya bahasa Banjarnya itu sakit benar, sakit lutut, benar, sakit benar. Gara-gara sakitnya pun kada tapi kawa lagi ke masjid sembahyang. Bajalan susah. Nggih, mau umpati imam kececepatan. Iya. Bahkan bak saya sekarang sembahyangnya beduduk aja lagi yang ini nah. Iya, pakai kursi. Nah, yang biasa. Imbang kayak itu hanyar menyadari ternyata sujud itu tuh rasanya nikmat benar. Oh. Andai Allah mencabut sakit ulun ini, ulun hendak sujud lebih lawas lagi. Iya, betul. Pasti kayak itu. Jadi, kadang ya makanya jar Allah sebenarnya kalau seandainya kita bersyukur, maka akan aku kasih tambah lebih, lagi, iya, tambah akan nikmat. Aku tambah nikmat. Iya, betul-betul. Tapi kalau seandainya kamu lupa akan nikmatku, ini, maka azabku sangat pedih. Jar. Karena sebenarnya dalam keadaan seperti ini pun kita nih, nah duduk nih lah, kita di bepanderan. Iya. Nyalo, Mas Bana, Ustadz Agus, kita bepanderan. Ini impian orang yang lagi terbaring sakit di rumah sakit, betul, bisa menikmati sore yang kayak kita bepanderan. Betul. Apalagi kita waktu sore-sore yang cerah kayak cerah. Gitu. Itu impian. Tapi kita kada menyadari, kita pasti pikirannya, aduh, hei kenapa lapar benar parut melihatnya di sana menyaman benar. Iya. Makan bah, aku jaka dapat makan. Itu sebenarnya salah satu kufur nikmat sudah. Kita sudah diberikan oleh Allah kenikmatan di mana kita sehat, bisa makan. Iya. Padahal ada di rumah sakit orang yang punya penyakit namanya akalasia esofagus. Akalasia esofagus itu artinya esofagusnya tuh mengecil, menyempit. Sehingga kalau makan, tak keluar makanannya. Karena kau jadi lapar terus. Syukur benar kita kau makan, walaupun misalnya makan kita sederhana, tapi kita masih nyaman menikmati makanan. Pernah lapian menemui ketika pasien itu sehat, tapi dia merasa sakit di rumah sakit itu pernah lah? Ya itu, kalau itu sih, itu namanya adalah penyakit psikosomatik. Psikis, artinya sakit pikiran. Itu sering terjadi pada orang-orang yang cemas, atau orang-orang yang depresi. Nah itu merasa bahwa dirinya sakit. Iya. Karena merasa diri tidak berguna, kemudian hilang keinginan, minat, akhirnya muncullah penyakit. Pernah seperti itu. Pernah. Ya, kalau seperti itu enggak bisa kita langsung mengatakan, pian ini tidak ada sakit apa-apa. Enggak bisa. Anda itu enggak ada penyakit apapun, enggak ada. Dia malah nanti kabur dan nyari dokter yang lain. Dia selalu mencari pembenaran bahwa dirinya itu sakit. Caranya adalah kita tetap dengarkan. Kemudian kita ceritakan sambil kita berikan masukan. Itu jauh lebih berharga, lebih baik daripada kita langsung bilang, wah, enggak ada kok hasilnya normal semua, ibu enggak sakit. Pasti dia enggak percaya. Nah, kalau dari itu kan tadi terkait dengan orang yang keluhan. Nah, kalau dari beberapa pasien yang selama ini yang lebih banyak mengeluhkan tuh dari usia berapa aja kira-kira? Yang apa itu? Yang mengeluhkan merasa sakit, kebanyakan dari orang tua, yang psikosomatik kah? Iya. Baik somatik lain sebagainya. Paling banyak masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit. Apakah itu misalnya dari usianya yang sama. Masuk bangsa anak, dokter anak, masuk bangsa dewasa, dokter penyakit dalam. Kasus bedah ke bedah banyak. Tapi kalau kasus psikosomatik itu justru banyak itu didapatkan pada usia-usia produktif malah. Seperti kita, banyak yang gangguan cemas akhirnya menyebabkan sakit. Dok, saya ini kok kepala saya itu sering sakit kepala, tidak henti, leher terasa tegang. Setelah didalami cemas. Cemas aja dok. Cemas karena apa? Ternyata misalnya dia itu punya atasan yang galak di kantor. Jadi setiap mau berangkat ke kantor tuh cemas, jantung berdebar-debar, akhirnya nyeri kepala. Nah, kalau depresi itu bisa terjadi pada usia tua. Jadi pada usia tua, lansia di atas 60 tahun, ada suatu sindroma geriatri, namanya itu adalah isolasi. Jadi isolasi itu merasa dirinya itu karena sudah pensiun, tidak menghasilkan uang lagi,
akhirnya merasa dirinya itu tidak berguna, menjadikan beban untuk keluarga. Akhirnya yang terjadi adalah depresi. Depresi, depresi itu dalam penelitian itu akan menurunkan sistem imun. Oh, iya. Nah, kalau sistem imunnya turun akan cepat sakit. Iya. Nah, jadi makanya kalau kita punya orang tua sudah di usia 60 tahun, tetap kita berikan support. Iya. Berikan semangat. Harus semangat. Tetap diajak ngobrol. Hmm. Jangan sampai dibiarkan sendirian. Sebab dia nanti pikirnya, ah, saya ini udah pensiun, udah nggak menghasilkan apapun, beban untuk orang lain. Ngapain lagi juga. Iya, saya ini hanya menjadi beban keluarga menjadi dan beban sebagainya. Ya. Itu malah jadi depresi, berbahaya. Itu yang membuat sering berbahaya ya. Iya. Hmm. Terus kalau misalnya di, kan kita banyak melihat sekarang ini kan apa namanya pasien-pasien itu ketika ini sedikit mengenai psikomatik lagi sedikit, biasanya itu yang lebih banyak itu usia remaja. Nah, usia remaja kalau dilihat dari segi apa namanya dari segi remaja itu kira-kira bagaimana pandangan dari dokter sendiri mengenai terkait penyakit itu? Misalnya penyakit kan apa? Dari usia remaja yang sering mengeluh, ini kan biasanya usia remaja yang paling banyak sakit. Yang paling banyak sakit. Penyakit apa? Gitu. Penyakit apa? Iya, tergantung ya. Kalau seandainya remaja ini kan mobilitasnya tinggi. Orangnya suka coba-coba, kemudian suka suka kegiatan-kegiatan luar rumah, kegiatan lapangan. Ya penyakit yang sering diderita seperti penyakit infeksi pencernaan, seperti tipoid, dalam bahasa banyaknya tipes. Tipes karena mungkin dia tipes. Dia jalan-jalan kemana, makan sembarangan, akhirnya minum air yang terkontaminasi bakteri Salmonella typhi, hanya terkena tipoid, tipes. Salmonella typhi nama itu bakterinya. Apa bedanya? Itu nama bakteri dok ya. Nama bakteri. Bakteri. Itu Salmonella. Bisa membunuh juga itu. Bakteri tipes. Oh, tipes. Iya, tipes, tipoid ya bahasa tipoid, bahasa medisnya. Ya tipoid itu kan penyakit di mana bakterinya itu menyerang saluran cerna, khususnya tempatnya itu adalah di Plaques Peyere. Oh. Nah, itu kalau saya tidak diobati bakterinya berkembang biak, itu pencerna saluran cerna itu bisa luka. Oh, infeksi. Luka kemudian bisa sampai apa ya? Bolong lah istilahnya, bolong itu bahasa awam. Berlobang lah. Berlobang, bocor. Ususnya. Nah, oh, itu iya. Infeksi. Infeksi seluruh tubuh itu bisa menyebabkan kematian. Oh. Tapi itu dalam kasus yang komplikasi. Yeah. Tapi kasus-kasus yang ringan ya tidak sampai seperti itu. Yeah. Itu yang ya badan yang berat, demam. Kan? Tipes, garing, sakit tuh kayak. Iya. Yeah. Demam. Nah, gejala-gejala tipes tersendiri itu kira-kira apa aja? Demam, nyeri perut, nyeri, ya, diare. Kemudian nafsu makan yang menurun, ya itu. Muntah, ya gangguan gastrointestinal, gangguan pencernaan. Iya. Muntahan bisa terjadi seperti itu. Salmon tadi. Ya. Salmon apa? Salmona. Salmonella typhi. Ada juga Salmonella paratypi juga ada. Itu apa itu? Ya itu jenis bakterinya, spesiesnya. Oh, spesies. Spesies. Jadi jangan sampai kena tipes itu berarti. Tipes, ya itu memang. Ya. Tapi tipes itu ada vaksin. Oh, ada vaksin tipoid ada. Oh. Jadi kalau perlu divaksin. Fungsinya itu untuk menghindari kah agar tidak. Fungsinya supaya dia dimasukkan. Ya. Tipoid yang telah dilemahkan sehingga tubuh membentuk antibodi. Oh. Jadi kalau seandainya kita suatu saat ada terkontaminasi bakteri tipoid, masuk tubuh antibodi udah melawan. Oh. Sehingga tidak sampai menyebabkan sakit tipoid. Penting, apalagi orang-orang yang suka bepergian tuh, ya. Vaksin tipoid ada luar bisa. Kota, mana daerah mana. Ya, apalagi kalau musim hujan kayak gini, hati-hati juga hepatitis. Oh, hepatitis A khususnya. Wah, ya. Bahaya. Hepatitis A itu virus dari hepatitis A. Dia dari minuman atau makanan yang terkontaminasi hepatitis A. Menyebabkan sakit hati. Liver. Liver jadinya. Bukan sakit hati karena sakit ini ya. Oh, enggak usah dibahas tuh. Sakit hati. Iya, sakit hatinya yang di dalam sakit tuh. Nah, mau maghrib nih kayaknya ya. Iya. Masih berapa menit, Bro? Berapa menit lagi? Ngeri jamnya langsung
menyala. Aduh, ada tahu lagi nah. 10 menit. 10 menit lah. Oh iya. Ada 10 menit. Hmm, sebentar lagi. 10 menit. Dok, kalau dokter ini bisa jual sakit loh, Dok. Iya, jelas lah. Iya, pasti. Tapi jangan, kayak pian aja mobilitasnya tinggi. Sebenarnya ya. bukan karena profesinya. Hmm. Karena ada juga teman saya yang dokter yang juga sering sakit juga ada. Oh. Bahkan ada teman saya yang dokter yang sudah meninggal dunia ada karena terkena kanker. Ada. Jadi teman saya waktu S1 dulu di Banjarbaru ada yang meninggal karena kanker. Kemudian yang spesialis juga ada teman saya, kakak tingkat saya juga meninggal karena kanker. Jadi itu ya penyebabnya karena salah makan atau? Ya kanker ya tergantung jenis kankernya apa. Oh iya. Ya, kanker ini penyebabnya ini, kanker ini karena ini. Hmm. Tapi ya sebenarnya dokter bukannya dokter jarang sakit, bukan. Tapi memang karena diri dia mungkin bisa menjaga dirinya, iya. Kan. Kebetulan melekat profesi. Iya. Sebagai contoh misalnya, Ustaz Agus Dianor pernah nggak dengar sakit? Nggak pernah kan? Padahal mobilitasnya tinggi, ngajar, kadang ke Barabai, kadang ke Amuntai. Barabai mana? Enggak, waktu itu acara yang ke Panti Asuhan. Oh, ke Barabai. Barabai pemirsa. Jadi tergantung sih ada. Hmm. Yang penting kita makan harus dijaga, jangan telat. Itu prinsip saya itu. Luar biasa. Jangan sampai telat makan. Hmm. Dok, karena kayak buhan ini dok, kayak buhan ini, buhan gubernur dok. Nah, gubernur tuh mobilitasnya tinggi ya, dok ya. Ada. Hmm. Tapi kada pernah dok, jarang mana mendengar gubernur tuh sakit. Iya. Presiden itu sakit dok. Sakit sebenarnya, pasti ada. Pasti ada sakit, misalnya dok. Sakit kaki misalnya batuk-batuk kah. Cuma kan namanya gubernur, namanya presiden kan punya tim medisnya, punya dokter betul. Pribadi. Iya betul. Ya pastilah diobati. Siapa tahu ada vitamin atau apa dok yang. Ya menurut saya sih pasti ada yang dikonsumsi ada, ya setiap orang. Ya tapi ya begitu bagi saya pribadi saya termasuk yang tidak mengonsumsi vitamin. Hmm. Artinya yang penting kalau makanannya itu cukup ya dengan sayur, buah, kemudian 4 sehat 5 sempurna, minum susu juga termasuk kopi tadi ya. Wey. Ya itu insya Allah terjaga kok tetap terjaga. Luar biasa. Jadi kopi itu efeknya buat kesehatan juga dok ya? Jadi begini ya, sebenarnya kopi itu kan ada sih dalam beberapa penelitian itu dari dosen saya sendiri, konsultan gastroenterohepatologi di Jogja mengatakan dia punya efek baik terhadap gangguan liver, gangguan hati. Oh. Tetapi kopinya mana dulu? Kopi ya, yang kopi memang yang murni kopi. Iya. Bukan kopi yang sudah macam-macam dibuat. Di yang kayak itu kafe latte dan sebagainya kan susu dan sudah apalagi campur gula. Wih. Nah itu tapi kalau murni kopi dia kopi memang bagus ya. Iya. Makanya sebenarnya kalau kita ketahui espresso itu kan saripati kopi kan ya 15 mili kan one shot diminum oleh orang-orang barat pagi hari kan dia fungsinya sebenarnya untuk energi. Karena dia kan mengandung kafein di mana dia akan mempercepat tubuh mengubah kalori yang ada di dalam tubuh kita dipecah menjadi energi. Hmm. Jadi kopi yang menyebabkan dia lebih bagus. Cuma kan orang Indonesia tidak biasa minum kayak espresso gitu. Hmm. Kita ya kopi tubruk. Iya. Kopi tubruk diminum kopi. Campur gula kayak gitu. Espresso itu kayak mesin pun beda dok? Enggak, saya punya mesin espresso tapi di rumah saya yang satunya di Pramuka. Jadi jadi itu kopi bubuk, kemudian setelah itu dimasukkan dalam takaran tertentu, kemudian dikasihkan air panas dengan tekanan yang kuat, tekanan bisa, tinggi. Bisa nanti setelah kita tekanan tinggi saya ada kok anunya waktu itu saya buat YouTube-nya membuat cara membuat espresso. Nanti dihasilkan satu cangkir 15 mili espresso dengan rasa kopi yang sangat kuat. Tetapi ya itu espresso itu memang apa namanya? Memang bagus untuk kesehatan, untuk tenaga ya. Tetapi hati-hati pada penyakit jantung koroner ya hati-hati karena dia bisa menyempitkan pembuluh darah koroner yang menyebabkan bisa serangan jantung. Tapi ya secara umum bagus. Sedangkan yang kita minum ini minuman yang sudah dicampur tapi berbasis espresso. Oh, udah masuk nih. Nah, berarti. Ya kita sholat dulu, ada musala nih. Yes. Ya, nah seperti biasa imamnya yang bersuara merdu. Waduh, Ustadz Agus. Waduh. Nah, saya nanti tak ajak anak saya sholat. Waduh.
Kita mari sholat dulu. Kita sudah maghrib, jadi kita mau sholat. Wih, ada musola khusus dok lah. Ada musola. Wow. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Nah. Hei. Wih, ada uswah. Apa itu uswah? Nah, ini dok. Oh. Woi. Ya. Di syuting. Musola rumah. Ada AC-nya juga, nah. AC-nya mati. Nah. Kenapa? Karpet. Waduh. Khusus. Iya, biar khusuk salatnya. Khusuk. Mantap. Jadi kamar untuk Adi sholat. Nah, bahasnya nah. Rumah ini bisa terguring di musola nih. Wah, bisa bujur guring di sini jadi ya, Pak. Iya, mengguring di musola. Kita sembayangkan dulu lah. Kita sholat dulu. Jangan dianu, bro. Kenapa, Pak? Suara apa, bro? Ada, karena kan bersuara. Cepat aja kita sholat. Oh, iya. Kamat nah, tolong ngomat lah. Tuan rumah? Enggak, pian ya. Nah, apa nih? Kesannya nih. Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah, hayya ala salati, hayya ala falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.